PDIP godain AHY jadi pendamping Ganjar, jubir Demokrat langsung ngegas begini. Cawapresnya nama kan banyak, sebetulnya. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak Prabowo, Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDIP Perjuangan. Apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDIP Perjuangan sesuai dengan visi-misi, cita-cita dan lain-lain sebagainya. Dari statement Mbak Puan tadi kan kelihatan ya, setelah menyebutkan nama orang-orang dalam pemerintahan, menteri Pak Jokowi, Pak Mahfud, Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, Mas AHY. AHY-nya itu disebut Mbak Puan, bukan merespon pertanyaan media kalau nggak salah saya nangkap. Misalnya apakah Mas AHY masuk? Nah, bukan itu, tapi memang sengaja menyebutkan itu. Artinya ini saya kira menarik ya, seperti saya katakan tadi, saya mengulang sedikit bahwa ini memperkuat posisi tawar AHY. Ternyata di seberang pun, tanda petik lawan kompetitor pun, itu menjadikan AHY ini posisi yang cukup kuat sebagai cawapres potensial. Dan berbicara urutan, kami berbicara suatu kombinasi dari siapa yang bisa mendampingi Pak Ganjar Pranowo, terlebih di Rakernas ini kami sudah rumuskan hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan visi, misi, dan agenda strategis dari Pak Ganjar. Dari nama-nama yang ada, termasuk Mas AHY, tentu saja kemudian kami godok secara dinamis dan di above the line-nya dilakukan komunikasi-komunikasi politik. Di below the line-nya kami melakukan berbagai kajian ya, secara seksama terhadap bagaimana kombinasi antara Pak Ganjar Pranowo dan berbagai nama-nama cawapres tersebut memang membawa aspek elektoral. Mengenai itu, karena saya nggak tahu tuh ada tawaran-tawaran itu nggak ada. Selama ini yang saya tahu tidak ada. Nah, kemudian yang kedua, jelas-jelas capresnya Demokrat namanya Anies Baswedan, bukan Ganjar Pranowo. Jadi kalau yang mau ngajak Mas AHY jadi cawapres, setahu saya itu Mas Anies Baswedan, bukan Mas Ganjar. Karena capres yang kami dukung Mas Anies gitu. Masa kami nggak mendukung capres yang mana, lalu capresnya mau ngajak kami jadi cawapres, kan lucu. Koordinator juru bicara atau jubir Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, ikut merespon pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyebut nama sang ketum Agus Harimurti Yudhoyono masuk dalam bursa calon wakil presiden PDIP. Namun meski begitu, ia mengaku partainya tetap tegak lurus untuk mencapreskan Anies Baswedan. Saat media nanya respon @PD Demokrat jika Mas AHY diminta jadi cawapres Ganjar, lalu saya jawab capres kami Anies Baswedan. Cuitnya dalam akun Twitternya dilihat Rabu 7 Juni. Selanjutnya, ia pun mengaku heran dengan pernyataan yang kerap diulang kepadanya. Mengalah saya masih ditanya ulang, apa saya harus jawab? Alhamdulillah ya Allah, PD koalisi dengan PDIP itu yang diharap, bebernya. Sementara itu, sebelumnya PDI Perjuangan menggoda Partai Demokrat dengan memasukkan nama AHY dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo. Ketua DPD PDIP Puan Maharani menyampaikan bahwa ada 10 calon wakil presiden yang masuk bursa mendampingi Ganjar Pranowo. Di antaranya ia sebut ada Ketum Demokrat AHY, ada Pak AHY, katanya Selasa kemarin.